tiketnya udah ngasih? Iya. Yeah. Oh, yang itu sudah dikasih. Kapan kesini? Kapan kesini? Kapan kesininya? Sekarang. Kemarin juga saya datang di Menggit. Di Menggit? Iya. Yeah. Bahasa Indonesia? Iya. Yeah. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel guys. Oke guys, pada kali ini kita akan bisa lagi membuat makalah video reaction dan yang sudah pastinya adalah salah satu untuk kita kongsikan cerita, maklumat, berbagi info dan juga perkara-perkara viral untuk kita sama-sama berhibur dan juga kita akan menyebarkan pelbagai kebaikan guys ya. Oke guys, dan ini merupakan juga salah satu permintaan dan juga saranan daripada rakan-rakan subscriber di ruangan kolom komentar guys. Dan yang sudah pastinya kita akan teruskan insyaallah. Dan sebelum itu, selamat menjalani ibadah puasa. Tidak lama lagi kita akan berhari raya guys. Mudah-mudahan amalan kita pada tahun ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, dengan judulnya Anak Sudan Pintar Berbahasa Indonesia. Wow, anak Sudan guys ya, pintar berbahasa Indonesia dan merupakan daripada channel yaitu Sano TLS. Jangan lupa guys, seperti biasa like, comment, share dan juga subscribe di dalam channel ini guys. Oke guys, tanpa membasa-basi guys, yuk kita sama-sama nonton di dalam video pada kali ini guys. Yuk guys. Oke guys, dengan kiraan 3, 2, dan 1 guys. Anak Sudan pintar berbahasa Indonesia. Oh, pasti seru ya ya. Saya mau tahu macam mana dia pasti bahasa Indonesia guys. Oh, dia tuh pergi Indonesia. Hah? Mau ke Indonesia? Iya, sama pergi Indonesia sama Indobar. Mau ke Indonesia? Iya. Kamu dari mana? Saya dari Misteri. Misteri? Iya. Oh guys. Mau kue? Hah? Biskuit. Biskuit. Iya mau. Kue. Wah. Kau pintar nyanyi. Pintar berbahasa Indonesia. Nyanyi Garuda. Iya. Nyanyi Garuda dulu lah. Gila ya. Nah, nyanyi Garuda dulu. Oke. Mantap. Nyanyi Garuda dulu. Garuda di dadaku. Garuda kebanggaanku, ku yakin hari ini pasti mana toh satu Josh Kondol, Ainan Sulaiman. Yes. Nama kamu siapa? Sulaiman. Sulaiman. Ya. Kok bisa guys ya, pintar. Sulaiman. Ya. Dari mana? Dari Misteri. Misteri. Namanya Sulaiman. Mau uang? Ya mau. Mau uang? Kok ya, pintar mau. Bahasa Indonesia sih? Ya, Indobat kasih tahu, saya tidak nakal tadi. Kalau kasih uang, hampir dia ambil ayam, ambil burung, ambil kambing. Ambil apa? Kambing? Ya, saya tadi tidak nakal. Jangan nakal ya? Ya, oke. Okay. Jangan lempar Indobat. Saya tidak lempar sama Indobat. Jangan melemparin. Ya, nanti kena kepala, nanti kena kepala, bocor kepalanya nanti Indobat. Ya, saya tidak lempar sama Indobat. Indobat kasih uang, kasih makanan. Indobat ya. Baik. Indobat kalau baik-baik, kalau Indobat kalau sedih saya nangis. Nangis? Ya. Kenapa nangis? Indobat tidak ada. Indobat baik-baik ya? Ya, Indobat kalau pergi nangis. Nangis? Ya. Enggak ada ngasih makanan lagi? Ya. Makanan juga tidak ada. Nih. Oke. Terima kasih. Ya. Terima kasih, wah dapat uang guys. Bagi-bagi. Iya, bagi-bagi. Bagi-bagi, jangan semuanya diambil. Iya. Betul, betul. Mesti bagi-bagi. Kalau bisa bahasa Indonesia. Iya, kasih 20. Iya. Pandai. Yang saya paham dia bagi tahu tadi guys, kalau pintar berbahasa Indonesia, pintar nyanyi Indonesia, maksudnya dia akan dapat uang lebih. Kamu mestilah pandai berbahasa Indonesia mesti dapat uang lebih. Macam itulah yang saya dapat memahami apa yang Anak Sudan yang dia bagi tahu, sebab dorang kan terima uang sebentar tadi ya guys. Oke.
Nah, udah kita teruskan. Lanjut. Udah di sana udah kasih. Iya. Oh, yang itu sudah dikasih. Kapan ke sini? Kapan ke sini? Kapan ke sininya? Sekarang. Heeh. Kemarin juga saya datang di Menggit. Di Menggit? Iya. Bahasa Indonesia? Iya. Oh, kasih good. Uang. Kasih uang berapa? Kasih uang 50. 50? Iya. Iya, diminta lagi. Enggak dikasih kue? Hah? Enggak dikasih kue? Kasih makan. Kasih makan juga? Ya, saya kemarin sendiri datang. Naik apa ke sini? Saya sendiri. Naik apa? Jalan kaki? Ya, jalan kaki datang. Tidak ada, tidak mau duduk. Saya... Berapa hari ke sininya? Kemarin. Kemarin? Ya, saya datang ke sini. Kamu tidur di mana? Saya tidur di rumah di sana. Rumah mana? Saya di sana. Rumah orang tua di mana? Hah? Rumah orang tuanya mana? Brother. Brothernya. Oh, Misteri. Misteri? Ya. Kapan ke Misteri lagi? Aduh, kalau mobil kalau sendiri di Misteri bukul. Mobil kalau sendiri di Misteri bilang ikut. 100 bilang 300 ya, satu orang bilang 300. Begitu saya uang yang kalau sekarang kemarin 50 75 lagi kalau orang-orang kalau kasih kalau 300 jadi Misteri. Ya. Udah makan belum? Belum. Itu ada water, air. Ya, air itu. Udah minum belum? Sudah. Oh, sudah. Air kecil. Sudah. Besar itu kok. Ya, besar. Besar. Kenapa kamu enggak belajar bahasa Indonesia? Ini. Diajarin. Ini tadi di sekolah. Diajarin. Ya, ini kalau tadi yang kasih tahu juga Indo buat kalau kasih tahu juga. Iya, yeah, iya. Tadi enggak tahu. Nyanyi lemparin ini. Aduh. Kamu bilangin enggak jangan dilemparin Indo baik-baik. Ya. Kasih tahu ya. Oke. Jangan dilemparin. Kasih tahu ya. Iya, kalau nakal udahlah. Kasihan Indobat kalau dilempar. Oke. Ya udah yo. Oke. Nah, ya udah. Oh, udah. Ya. Mantap sekali. Wah, guys. Jangan lupa klik like dan subscribe agar teman-teman bisa mendapatkan video-video terbaru dari channel saya Sano TLS. Nah, jangan lupa guys. Oke guys, demikianlah sebentar tadi video daripada channel Sano TLS dengan judulnya Anak Sudan Pintar Berbahasa Indonesia guys. Oke, jadi guys, apa yang kita dapat melihat suasana video sebentar tadi ialah mengenai tentang anak Sudan ya dapat menyampaikan bicara bahasa Indonesia bersama dengan admin yaitu Sano TLS. Apa yang saya dapat perhatikan di sini ya guys, emangnya macam seorang TNI yang tengah merekam tadilah, sebab di negara Afrika tuh kita ada juga pasukan TNI TNI yang berada di sana yang menjaga perbatasan lah, ibaratnya macam tuh. Dan bagi saya ia satu bunda yang bagi uncle orang-orang yang berada di sana, orang-orang Afrika, orang Sudan dan sebagainya di kawasan di tempat itu, mereka ya sangat-sangat menyukai kepada mereka yang berada di TNI. Maksudnya mereka itulah, mereka coba berbicara, mereka belajar-belajar bahasa Indonesia. Maksudnya sampailah mereka mampu menyampaikan berbicara bahasa Indonesia. Itu saya punya apa orang kata, pemahaman saya lah, ataupun saya punya orang kata tempat bagaimana saya merasai suasana kenapa orang di sana tuh dapat berbicara bahasa Indonesia dengan lebih baik guys. Pastinya ada yang mengajar, ada yang coba orang kata bagi sedikit sebanyak ilmu belajar bahasa Indonesia supaya perantara komunikasi itu orang kata dapat gampang lah ya guys, maksudnya mudah lah macam tuh ya. Oke, apapun sangat-sangat video ini sangat bermanfaat untuk kita sama-sama saksikan bagaimana bahasa Indonesia itu sebenarnya sangat-sangat gampang untuk dipelajari ya, sangat-sangat dia punya nada ya, dari segi accent
berbahasa Indonesia itu sangat merdu, dan apa yang mereka dapat belajar itu dapat mereka menyampaikan. Nah, sangat senanglah macam sebentar tadi, mereka dapat uang, mereka dapat kue, ya, dan itu membuatkan mereka rasa bahagia apabila ada mereka dapat rezeki seperti begitu tadi. Oke guys, apapun itu adalah reaksi dan juga pendapat komentar jujur daripada saya sendiri, ya, tidak dibuat-buat dan sebagainya. Sebab saya dapat video ini pun saya simpan, lepas tu apabila saya buat bakal reaction, saya akan terus klik. Dari situlah saya dapat coba untuk memahami dan menyampaikan apa yang saya dapat tahulah bagaimana video yang telah kita tonton sebentar tadi guys. Okay guys, apapun anda boleh berbagi info dan sebagainya, turunkan di ruangan kolom komentar. Mohon maaf guys kalau ada beberapa tutur bicara daripada saya sendiri mungkin tersalah kata fakta, anda boleh koreksi di kolom komentar guys. Sampai jumpa lagi guys. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.